Masih kecil-kecil gini sih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, teman ya. Dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kegiatan siang ini saya akan melakukan kegiatan kastrasi, teman ya. Ini kebetulan ini kastrasi buah pasir. Ini kebetulan terlambat kastrasi, teman ya. Oh, ini buahnya sih udah keliling. Mantap nih. Baru 18 bulan tanam. Wah, buahnya udah mantap nih. Varietasnya Sriwijaya 1. Ini terlambat kastrasi, man ya. Ini mau saya buang. Ini masih kecil batangnya, man ya. Belum cukup umur. Seperti ini juga. Apa ini juga. Saya kastrasi juga nih. Buah pasir kita buang semuanya. Ini keliling buahnya, man. Ini mantul. Waduh. Kecil buahnya sudah keliling, langsung kita gaskan kastrasi supaya cepat besar batangnya, man ya. Alat yang saya gunakan seperti biasa, man ya. Nah, ini alat kastrasi buatan saya sendiri. Langsung saja. Cabut, man. Ambil lagi. Tuh, kalau udah terlambat jadi buah pasir ini mudah tenaga, man ya. Aduh. Ini lagi. Udah jadi buah pasir nih, ampun. Masih kecil-kecil gini sih enak, on ya. Udah besar, aduh. Cabut, man. Lagi. Cabut. Buah pasir, guys. Ini.
Ini buahnya hebat juga, guys. Gaskan. Mantap. Wah, ini agak lagi. Lagi mantul. Pasirnya, Pak. Mantul. Oh.
Nah, teman nih hasil kastrasinya ya. Tidak meninggalkan luka, habis. Mana nih hasilnya? Pakai alat ini biarpun susah, dia untungnya keuntungannya tidak melukai batang sawit, man ya. Mana agak susah. Oh nih. Bawah pasir. Sekian dulu teman, terima kasih. Inilah kastrasi bawah pasir. Selama kastrasi bikin murah tenaga man ya, jadi rugi banyak lutis yang terbuang. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.